punya sifat kaku dan pendiam. Jangan menyerah bro, simak deretan cara mendekati wanita yang satu ini. Yang pertama dan yang terpenting, maksimalkan penampilan lo. Nah, sifat cowok yang kaku dan pemalu kadang bikin serba salah buat PDKT. Jangankan PDKT, buat ngomong di depan dia aja seringkali gugup. Benar gak bro? Nah, cara yang bisa lo lakuin untuk mengimbangi sifat pemalu pada diri lo adalah dengan memaksimalkan penampilan lo di depan dia. Lo bisa mulai dengan memperhatikan outfit lo. Jangan sampai lo terlihat kumal di depan dia. Lo gak perlu kok bro ngikutin tren fashion, karena yang penting lo terlihat rapi dan bersih, itu sudah cukup. Yang kedua, pastikan lo selalu wangi. Nah, kalau lo udah mandi, udah pakai outfit yang keren, ini saatnya langkah yang paling menentukan keberhasilan lo. Usahakan bikin diri lo wangi saat ketemu dia, sebab kalau lo bau badan bisa bikin cewek jadi ilfil. Ada banyak jawaban bro, kalau cewek itu lebih suka cowok yang wangi daripada cowok yang ganteng. Yang ketiga, dengan memberikan perhatian lebih. Karena buat cowok yang punya sifat kaku dan pendiam, emang agak jalan buat ngomong dan mengutarakan perasaan secara langsung. Ada baiknya lo membuat dia jatuh hati dengan pelakuan atau tindakan nyata yang bikin dia luluh bro. Untuk cara yang satu ini, mungkin bisa lo coba dengan inisiatif jemput dia. Tapi kalau dia nolak gimana bro? Gak apa-apa, yang penting lo ada usaha. Diterima atau ditolaknya itu belakangan, yang penting lo udah kasih perhatian ke dia. Kalau udah, yang keempat, jangan lupa diri lo sendiri bro. Tujuan lo deketin cewek kan ingin dapetin hatinya kan. Nah, jangan lupa juga diri lo. Sekalian lo jadikan alasan deketin cewek juga alasan buat diri lo lebih baik lagi, lebih memperhatikan penampilan, dan juga melatih rasa kepercayaan diri lo. Jadi kalau pengen dapetin cewek, lo harus percaya diri dulu sama diri lo, baru cewek akan mempercayai lo bro. Lo pasti bisa. Semangat bro.